Selamat siang teman-teman di seluruh dunia. Ini adalah pemasangan ini apa? Logo matahari untuk enggak apa-apa mang gitu. Atasnya kosong. Enggak apa-apa, Om. Nah, ini adalah logo matahari punya Kimia Farma BUMN bidang kesehatan. Teman-teman bisa lihat ini ya. Sebelumnya udah di masking ini jadi lebih enak. Tukang kesutnya ini. Jadi kalau di kota kalian pasti ada Kimia Farma. Ini proses pemasangannya seperti ini teman-teman. Maksudnya bahasa boleh kering boleh tergantung kalian sukanya yang mana. Mungkin ada yang nanya itu bagian bawah kalau lebih ya. Sengaja dilebihkan biar nanti rapi. Nah ini dilebihkan. Jadi nanti dipotong pakai cutter di sini. Ini ukuran standar, mungkin secara nasional sama ini. Tingginya, lebarnya ini sekitar 176. Sementara tingginya dia 60, sekian. Nah ini tangannya dirakal teman-teman. Hati-hati ini, yang satu ini memang agak ganas ini. Wah, ini harus tenaganya. Ini harus makan banyak teman-teman yang apa yang ngesut ini. Makan banyak ini. Jadi sekali lagi stiker bukan soal individu tapi soal kerja sama tim. Nah, lihat nih. Oke. Pastikan bahwa air yang ada di antara stiker dan permukaan medianya itu keluar semua. Ini menunggu agak kering dulu guys. Iya, menunggu agak kering dulu baru maskinya kita tarik lepas lengket. Kebetulan ini juga lagi mendung teman-teman di Tanjung Pinang nih, lagi mendung. Enaknya ini anu nih apa makan yang anget-anget dan nyekel yang anget-anget. Ya, teman-teman ya, nanti tinggal potong aja. Ayam itu tinggal potong aja nanti. Ini tinggal dipotong pakai. Nah, ini harus dipotong. Memang sengaja dilebihkan tadi ya. Potongnya biar lebih rapi. Oke, teman-teman. Sekian video kali ini tentang bagaimana masang matahari BW Bintan Branding Tanjung Pinang. Ya, selamat siang. Semoga bahagia.